Kepolisian Sektor Tlanaipura Kota Jambi menangkap seorang guru salah satu SMK di Kota Jambi berinisial JN. Guru honorer yang mengajar bidang olahraga ini menjadi tersangka kasus pencabulan seorang siswinya sendiri berinisial SS. Modus yang dilakukan pelaku dengan mengajak korban karaoke, lantas langsung menyetubuhinya di tempat. Namun terungkap pelaku juga mencabuli korban 3 kali di hotel. Pelaku memberikan upah bayaran kepada korban SS dengan uang Rp300.000 untuk 1 kali kencan. Tersangka mengaku dirinya meminta bantuan seorang di antara siswinya untuk mencarikan teman penemang karaoke. Lantas teman karaoke tersebut menawari SS dan korban pun datang sendiri ke tempat tujuan. Hubungan ini berlanjut di tempat-tempat berikutnya. Tersangka menolak disebut pencabul karena semua yang dilakukan atas persetujuan korban yang sedang butuh uang. Saya minta cariin cewek yang bisa dipakai dengan temannya itu. Sama-sama murid kamu juga itu? Iya. Terus? Terus dikasihkan nasi sushi. Ada yang lain? Enggak ada. Kita minta carikan untuk apa? Buat bisa diajak kencan. Bisa diajak kencan di tempat karaoke? Di hotel. Di hotel? Jadi berapa kamu membayar si murid itu? Yang pertama 300, Pak. Pertama 300, terus? Yang kedua 3 dan 4-nya 200. Selalu kamu yang minta duluan? Iya. Kasus ini terungkap atas laporan ibu korban ke Polsek Tlanaipura. Ibu korban baru mengetahui anaknya telah disetubuhi tersangka karena melihat anaknya sering mendadak menangis di rumah. Setelah didesak, korban akhirnya mengaku dirinya sudah dicabuli gurunya. Kanit Reskrim Polsek Tlanaipura Ibda Imam Budianto mengatakan, penangkapan JN tidak mudah. Saat digerebek polisi ke sekolah, JN sempat mencoba melarikan diri. Sementara si tersangka ada memberikan imbalan sejumlah uang. Cuman itu masih kita lakukan pemeriksaan intensif, apakah itu benar atau untuk membayar jasa atau memang sebagai uang pemberian biasa aja gitu. Itu masih kita telusuri. Selain satu korban, ada korban lainnya, Pak? Nah, ini kemungkinan ini masih kita telusuri juga, masih kita lakukan penyelidikan. Tidak menutup kemungkinan ada korban lain dan itu sedang kita kembangkan terhadap si tersangka sendiri. Teman korban apakah bisa diperkenalkan sekitar? Doli Maulana, Jambi TV.